Nutupnya ngene manual. Oh, buka. Sare orang gawe. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini aku ingin review armada Canter Nicola Trans dari Wonogiri. Jadi ini ada yang spesial banget untuk armada ini. Kita liatin sekeliling sih, ini ada yang spesial enggak. Untuk variasi minimalis. Minimalis untuk kaca depan kiri ditutup pol. Memang untuk model sekarang kan seperti ini. Nah, ini yang spesial itu ada di dalamnya. Ini untuk atapnya itu ada. Aku tak soteng saja. Sunroof. Nah, ada sunroofnya. Ini jadi baru trial ya. Ini udah lama terpasang. Cuman trialnya di hujan semalam kemarin, yang mana ternyata masih ada kebocoran. Yo, prasojo wae. Prasojo wae. Wingi bocore nang endi? Kiri. Oh, kiri. Kemeton asline ora bocor, kemeton. Ora bocor, ning kemeton. Jadi, ini untuk sunroofnya itu ternyata ada pembuangan ya, ibarat selang-selang, talang-talang. Ini ada 4 titik di setiap ujungnya, itu ada pembuangannya nih. Tapi entah kenapa di sini masih ada bocor, mungkin luber. Nah, ini drivernya itu sama Mas Gary juga driver. Ini aku mau titian juga berani. Ini untuk tombolnya mana Mas? Nah, yo buka yo. Seperti ini. Si aku tak munggahin tuh. Oh, angsal mawon. Jadi untuk seperti ini ya, untuk kabinnya di lubang. Jadi ini recommended banget buat teman-teman yang kabinnya itu udah terocoh. Karena memang untuk kabin ori kebanyakan itu tengahnya itu di pilarnya udah banyak yang terocoh. Daripada terocoh tidak ada variasinya, mendingan terocoh ada variasinya. Sunroof seperti ini, ya ra. Terocoh, walaupun dikasih sunroof tetap masih terocoh. Tapi seperti ini modalnya juga lumayan ya. Ini kisaran di angka 5 jutaan. Baru ya, kalau untuk second aku nggak tahu, tapi untuk baru harga di kisaran segitu, harga 5 jutaan. Entah per pasang atau entah apa, aku nggak tahu. Yang pasti ini mengenakan driver waktu di bawah pohon. Waktu perjalanan jauh, bawah pohon, diem di bawah pohon mangga atau rambutan bisa ngambil. Tapi ini ya udah terlihat bagus sih. Kalau untuk plafon memang sengaja radikai. Sengaja. Sengaja. Atau mungkin ide ke depannya? Ide ke depan masih diberi, kurang tahu kan belakangnya juga belum. Kurang tahu, oh iya ini belum di cover juga. Mungkin masih proses ya. Kalau untuk audio udah ada. Audio udah ada lengkap. Terus untuk setirnya ini pakai setir Sparco kecil. Nah ini Mas. Mas Agung. Enake dan gak enake memakai setir racing apa ya ngono kuwi. Penake jalan buat kencang.
Jalan buat kenceng. Enaknya ya, gimana? Enaknya pas megangnya. Megangnya pas. Lebar. Heeh. Enggak enaknya kalau di kalau buat puter. Buat puter balik itu ya, buat puter itu susah di jalur sempit apalagi muatan. Ya. Pegel banget nak yo ora to power lho. Pegel enggak sih? Enggak. Emang ngikli. Jadi puterannya lebih banyak. Putarannya itu jauh lebih banyak. Misal kalau seperti ini armada truknya tidak power, aku yakin pasti pada ngeluh semua. Enggak kuat lah, enggak kuat. Ya ini memang istimewa, ada sunroof, setirnya diganti yang kecil, persnelingnya pun juga kecil. Ini sambungannya ini loh. Aduh. Sambungannya kayak sambungan apa ini? Ini sambungan bikinan sendiri, iya. Bikinan sendiri seperti ini. Yang penting, yo kenyamanan, mas. Semua kebalik ke kenyamanan. Kalau punya aku kan T, awalnya nggak nyaman, nyamannya pakai gini. Ini tetap nyaman, tambah panjang tapi nyaman. Ini untuk joknya pun udah di cover. Cover sofa. Tidak lupa selimut. Kalau kita mari pasti bawa selimut. Dingin. Dingin. Kalau untuk dashboardnya ini dicat. Tapi awet ya? Awet. Orang anu lho, orang klitok ya? Ya ini untuk dash, kalau dashboard memang awet lah, tapi untuk di pintu nih seperti ini. Di pintu karena memang sering terkena entah apa. Nih kalau untuk ini kan memang halus karena terkena kaki ya buat tidur. Terus kalau lecet-lecet seperti ini kan kita nggak tahu waktu kita masukin kunci atau barang apa kan biasanya melukai ini terus mengelupas. Nutupnya ini manual. Oh, buka. Bantu dorong. Suara orang bangin. Aku nyoba ditutup yo. Biar tahulah seperti apa. Sampai rapet yo. Ya ini karena nutupnya rapetnya enak, dia plek gitu. Buka. Ini kalau untuk ngebukanya itu tetap masih ada proses. Mesti kudu disurung sekan jero ya? Macet. Oh lah, maksudnya walaupun diganti normal anyar emang seperti enggak. Kalau normal tetap metu dhewe. Oh iya ya. Oke, tutup lagi Mas Agung wis, kalian ditutup wis. Ngasih jelek no. Kita lihat untuk kepresisiannya. Ini untuk tepi sini, ini dia. Ini pro ini loh posisi cekungannya kacanya itu tidak sesuai dengan kabinnya karena untuk kabin truk ini kan dia cenderung lebih ke kotak. Tapi untuk kacanya karena memang mungkin dibuat untuk armada mobil kecil ya biasanya sedan seperti itu kan dia untuk atapnya memang sedikit melengkung, tidak sekotak kabin truk. Repot aku. Nah, ini dia masuknya terlalu dalam ini. Cuman ini memang masih belum lama dipasang ya, ini masih mencari posisi yang pasnya, yang presisinya. Ini besok mau dibawa ke bengkelnya yang masang kemarin karena kehujannya juga baru semalam, hujannya deras banget terus lama juga. Oke, itu tadi sedikit video dari saya, kita berbagi pengalaman yang mana mungkin teman-teman pengen pasang sunroof juga kira-kira seperti itu. Semua itu juga tergantung dari hobinya masing-masing, keinginan masing-masing. Ini keinginan dari bosnya ya mas ya, dari pemiliknya ya. Pemiliknya. Wes, oke, terima kasih Mas Agung. Siap. Salaman. Oke.
sama ini tipe satunya Mas Gery sudah diizinkan untuk mereview armadanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.